seru-seru banget. Seru banget ya, Kak. Aku Anwar. Best friend. Thank you. Best friend. Kita best friend banget sama Anwar. Ya pokoknya seru ya. Yang namanya uang itu bisa dicari, kalau persahabatan itu kan waktunya, yang namanya waktu kan nggak bisa dibeli ya. Betul, itu momen. Momen itu yang paling nggak bisa dibeli. Lu batalin syuting kan? Iya, aku batalin syuting. Ada Anwar, ada 7 episode taping lu. Iya, 7 episode taping cancel. Bener. Ini harusnya dia buka toko geprek, dia pending. Bener, ada off air juga loh. Gua syuting foto iklan, gua pending demi persahabatan kita. Kita selalu bersama ya. Iya. Pokoknya dengan momen begitu, membuat Kesmirti kita makin bagus lagi. Aku susah senang. Aku merasakan vibe yang kalian rasakan. Luar biasa. Bentar, emang apa yang lu rasakan? Aku begitu sangat merasakan keadaan-keadaan yang kalian rasakan di sana. Apa keadaan itu, jelasin? Keadaan aku nggak mau sampai ada berita miring soalnya. Ya, udah. Ya. Saya paham semuanya. Ya. Saya menikmati semua yang kalian jalani. Udah, pokoknya saya ikut happy. Saya mau lihat dong gimana aja di sana. Iya, bener. Karena Sar gak pergi kan. Kok lu yang ngelit sih tadi pas brief kan Loren? Ngapain sih? Katanya gara-gara gak diajak. Lu gak diajak, lu ke Singapura lu. Kakaknya ada acara. Iya, lagi pelantikan. Ini satu-satunya kreatif trans setiap minggu hajatan. Orang mah ya, tim diajakin. Ayo ikut sama artis ke luar negeri. Ayo. Kalau dia nggak bisa, ada acara keluarga ya. Tapi kemarin pas kita lagi ke Singapura, dia tuh posting di story katanya lagi di Hong Kong. Kenapa dia posting kayak gitu? Kenapa? Hatinya dengki. Oh, nggak mau kalah. Nggak mau kalah. Emang dia kemarin ke Hong Kong? Iya. Bohong nggak? Orang itu di pituan Senayan. Serius? Lu ke Hong Kong ya? Take location-nya di Hong Kong. Sekarang waktunya lu tugas, lu datang ke acara kakak lu apa enggak? Semuanya lu datengin. Yeah. Besok siapa lagi yang datang sunatan apa aja lu datengin. Soalnya memang cita-cita dia dalam hidup adalah apa? Itu makan-makanan di kondangan. Oh. Banyak yang menanyakan di Insta Story. Ya. Bagaimana keseruan? Wow. Bagaimana kayak apa? Best. Pokoknya kejadian ini nggak bakal terlupakan seumur hidup aku, sumpah. Iya dong, pasti. Sumpah. Susah senang. Ya. Kita bersama sampai malam. Iya. Tahu nggak? Yang paling bikin aku happy pada saat ada suara begini. Apa tuh? Hey, kita lagi makan nasi lemak di Newton. Apa sih maksud kamu tuh? Enggak, udah deh. Udah. Sekarang jangan dengerin King dulu ya. Yeah. Buat coba kita lihat dulu tayangannya, ini dia. Check it out. Bahaya. Kalau itu berkah, goes to Singapura. Terima kasih buat semuanya, happy weekend. Dan tunggu tayangan kita, Ketawa Itu Berkah, ya. Goes to Singapura. Wow. Oke ya, sekarang kita bisa nanti maafin aku hari ini ya. Makanya nanti aku di Singapura, aku akan balas. Pokoknya kalau sampai Singapura, gue kembali sendiri-sendiri. Gak usah janji-janji. Nanti istirahat yang tenang. Tungguin ya di Ketawa Itu Berkah, goes to Singapura. Sumpah. Mohon maaf ya. Aku mau tanya nih ya, jangan marah. Emang ya, di Singapura ada truk busuk begitu? Banyak. Mohon maaf nanya, di mana sih? Ada banyak ada ya. Ada di daerah Bukit Timah ya. Betul. Itu namanya pusat industri yang ada di Singapura. Udah gitu pada dulu gini, ada suara gini. Nyanyi dong, angin.
Apaan sih lo? Ya itu deh. Orang yang nikmatin kita enjoy dan senang kok. Iya, enjoy. Paham. Apa gini? Udah sampai ya, sampai kita ngomong gini. Tolong dong video ini jangan sampai Nasar lihat ya. Terus ada begini. Udah deh. Udah rapi deh, udah pokoknya lu tinggal bayar aja deh. Gue dari seneng, sampai gue udah gak semangat mata gue berapa. Oh pasti kasur ya. Kamu ya, tidur di, bertiga di kasur ya. Kalau gue denger kalimat itu tadi, itu kalimat gue. Iya, kamu nyap-nyap kan? Iya. Udah bawa diri masing-masing. Ini ini mata kayak udah digelendotin banyak banget nih, udah gak ngerti gue. Ngerti gak? Ionya siapa sama Ionya? Apa? Ionya siapa? Ionya ya dialah. Tapi, kamu tahu ada paling seru. Ada satu momen paling seru. Lihat tadi kan sama Mamang-Mamang ojek. Iya. Aku ojek, ada Anwar, ada Karuben. Ini gue reka adegan ya. Iya, jalan. Gue reka adegan. Gue tukang ojek nih. Iya bang ya. Ya kan? Gue udah bete banget. Karena gue nungguin si Sesen katanya tunggu balik lagi. Iya. Udah kan sebelumnya kan si Sesen yang booking. Maksud gue gini, yaudah deh gimana sih? Coba gue kesana beneran. Ya. Jalan nih gue naik motor. Jaset, pas gue naik motor, buset. Kayak di pantura, say. Jalannya rusak. Dah. Gue ambil video ya, kalau nggak kan jadi hoak. Tadi udah gue airdrop ya. Udah gue kirim, nanti kita tayangin di Ketawa Itu Berkah. Hari Rabu. Gue masukin di gambar, gue ngambil gini, set. Dari gue tangan gue begini sampai nggak nyampe-nyampe, sampai gue bilang begini. Bang, lu mau nyulik gue ya bang? Enggak, kamu bilang sama abangnya. Gue bilang gini, terus nggak nyampe-nyampe. Enggak, emang belok kanan, abangnya diem aja. Gak ada komen, gak ada apa. Terus gue bilang begini, heh, lu mau bawa gue ke kontrakan lu ya? Gue bilang. Abangnya cuma nyengir aja, hehehe. Ini Ruben Onsu ya, hehehe. Enggak, aku mau jawab iya, malu. Udah itu yang di atas kasur lucu banget nih. Sorry ya guys, gue berusaha terbaik. Boro-boro lu yang terbaik, lu gak boleh jokin gua lu. Kesel gue ya. Kesel orang gila lu. Enggak, tapi dia oke. Tapi best dong, dia bertanggung jawab atas semua. Minimal dia berangkat, yang gak berangkat itu yang gak. Oh iya. Bilang ada yang over ya kan? Masa dia ngomong sendiri, hey, aku lagi over, mana panggung hari pertama ya kan? Enggak, bukan lagi gitu. Itu tuh lagi ada acara nyanyi terus. Overnya gak bisa di... Gak bisa ditayangkan. Terus gue bilang gini, ini aku lagi mau terbang kemana ya? Kayaknya terbang kemana ya? Marina mana ya? Marina Ancol kali ya gitu. Nah besok aku post supaya percaya bahwa aku tuh kerja. Mohon maaf ya Sultan-Sultan ya. Nanti insya Allah next... Tapi enggak kok kamu gak berangkat tuh bener kok. Itu bener. Ya, di sini ada ngebatin tahu enggak? Ini kalau Kanasar tahu bagaimana pasti dia ketawa deh. Best momennya selain yang di kasur di mana coba? Di mana? Makan malam nasi lemak di Newton. Gimana dong? Ini kayaknya aku harus klarifikasi sama Kanasar dulu ya. Gue takut jadi bulan-bulanan mereka seumur-umur deh. Ya, tenang aja. Masalahnya gue nongkrong angin. Datang kasih kabar. Aduh, pas banget hari ini kita lagi jadi anak nongkrong lagi nih. Pas banget nih. Gue kemarin di Singapura gak dapet cewek. Gue lagi pengen nyari cewek nih. Gue lagi nyari cewek. Ibarat lo kemarin Anwar gue kasih rok tutu gak lo ngapa-apa. Biasa Anwar. Udah gini aja. Lu sebagai sahabat gua meskipun gua enggak dapat cewek di Singapura, kalau ada yang lewat, lu langsung kenalin sama gua deh. Gua lagi pengen udah punya pacar nih, Bro. Ya udah, entar kalau gua udah punya pacar, gua janji aja ke Singapura lagi. Iya. Bener ya? Kenapa ketawa? Nangis. Kenapa nangis? Apa? Handphone, dompet, handphone hilang. Nih, handphone aku buat kamu aja. Gue yang dulu tuh jadi jual ya? Iya, tapi datanya bahaya, nggak usah. Karena aset semua. Yeah. Kamu di jambret di mana? Tadi di ujung gang sana. Mana? Yang dua cowok itu. Nggak tahu kali. Wah, emang... Bukan masalah apa-apa, cowok ini bisa kita sikat, ngerti nggak? Kadang-kadang gak pernah support gue. Iya. Gue kan perannya suruh jadi preman. Giran gue kayak begitu, yeah. Ya cerita. Kamu tenang aja. Aku tuh lagi nyari alamat papa aku. Hah? Jadi aku gak bisa telepon papa. Tapi janji ya,
kalau alamat papa kamu ketemu, ya. Kalau seandainya alamat papa kamu ketemu, aku langsung bilang sama papa kamu, aku siap untuk nikahin kamu. Kamu siap. Padahal mantan suami cemburu banget sama lu ya, Vi. Yerubet, masa sih? Enggak lah. Enggak, maksud aku emang kamu kamu gak bilang. Jangan sekarang dulu dirampoknya. Gak bisa, kan emangnya kok bisa dirampoknya? Aku kalau dirampok nego lu. Kamu tenang aja. Kamu tenang aja. Kamu kuatin hati kamu, ya. Kamu tenangin dulu, kamu tenangin dulu, kamu tenang. Tenang. Oke, kamu udah tenang kan? Kalau kamu udah tenang. Orang lagi dirampok, jangan kesepatan. Orang gue lagi tenang. Gue lagi nenangin dia. Ya orang cari solusinya, gak perlu tenangin. Gimana caranya itu balik? Oh, dia kan nangis. Dia kan tadi nangis, gue tenang. Gue cuma nyontohin, tadi kan gue contohin ya. Gue cuma giniin dia doang, maksudnya biar dia tenang. Cuma contohin dia doang. Oh udah, tenang. Pasti preman-premannya dia lagi, dia lagi. Mana? Sini! Tenang aja, kamu di belakang aku. Lihat. Kita put, tenyu dia. Tenyu. Papa. Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ini yang rambut kamu? Enggak, bukan. Aku tahu dia. Dia ini tukang rambut kan, rambutan. Rapiah. Apa? Rapiah. Bukan. Rambutan Rapiah kan? Bukan. Saya adalah laki. Mas, ini kamu. Ini kamu. Ada. Perhatiin deh. Gue cuma bilang. Mas, ini kamu. Lihat mataknya. Maksudnya siapa tau ini kakak kelas gue atau apa? Mungkin, kan bapaknya. Lagian, Mas, ini kamu. Nggak bisa gini. Intonasinya mungkin ya. Hei, kamu siapa? Nggak ada gini. Papa katanya, kakak mau ngejodohin aku ya? Tenang. Kamu sudah ada pilihannya, kakak. Ya, yang terbaik. Papa pilih untuk kamu yang terbaik. Ya, dia, kamu tidak akan pernah tercopet, tidak pernah dirampok karena dia akan melindungi kamu. Kalau kamu sama saya, jangankan dia. 10-100 yang kayak dia. Aku. Ya, ini gunanya sebenarnya bisa begini. Oke, Neng. Siap, Neng. Saya bisa melindungi kamu dan mendandani kamu. Itu calonnya orang salon. Jawara, bajunya jawara. Emang benar. Kamu lihat, bajunya jawara. Tapi lihat, bulu matanya emang kayak orang salon. Apa kamu? Jalan-jalan ke kota Paris. Lihat rumah berbaris-baris. Lo sama gue memang manis. Ayo kita berantem. Gak apa-apa, yang penting kan depannya pantun. Oh iya. Jalan-jalan, hati-hati nyasar. Cakep. Beli makanan yang enak. Cakep. Jangan mau sama si Nasar. Tulangnya tulang lunak. Hei, lawan. Ayo berantem. Oke. Okay. Tunggu. Mereka bukan yang rampok kok, mereka malah bantuin. Di sini bukan masalah merampok dan tidak, tapi siapa yang bisa mendapatkan hati kamu. Hei. Desi Ratnasari kamu deketin, dia lagi deketin. Kurang ajar kamu emangnya. Kurang ajar. Kamu kurang ajar. Kamu ya, ngaku-ngaku bujangan. Iya. Mohon maaf deh, ini kan adegannya begini, yang deketin Mas Gun. Mohon maaf, takut salah-salah peran deh. Kak, tolong dong kak, bantuin. Apa yang nolong? Minta tolong sama gue. Hei, minta tolong, gue juga ngincer, ngapa? Kamu berantem sama saya? Jangan berantem kalau bisa.
jambak-jambakan. Enggak, kalau bisa ya udah. Kalau memang dia mau pilih siapa ya biar dia pilih siapa. Begitu dong. Enggak bisa, kamu sudah saya kasih yang terbaik. Dia kaya raya, dia. Kamu anak siapa sebenarnya sih? Saya anak Haji Romli. Om, tapi Om belum kenal, belum tahu rumahnya dia di mana. Dia udah tahu rumah aku di mana. Om pilih yang mana? Jelasin. Boleh, boleh kamu belum tahu rumah saya di mana. Dia sudah punya rumah, dia juga punya istri. Saya tidak punya istri. Oh, saya bisa nambah. Apa kok? Bos, ada di sini. Ini aku udah menjalankan tugas dari bos ya. Ini itu tuh. Ini siapa nih? Barita, Barita. Buat lu gimana pun nanya. Barita, Barita apa kabar? Baik. Bu Yuyun sehat. Iya sehat. Maaf tuh. Itu tas aku. Hah, itu tas aku. Ini tuh tuh dompet, dompet. Ih pasti kamu suka sama aku ya. Iya. Gitu. Aku Abang kok di sini? Abang, aku kebastahan. Enggak, entar. Ikannya hidup loh. Mana? Nah, ini kan sisik ikan kan? Karena ada kamu makanya dia hidup. Sebentar. Bentar, aku mau ngomong. Kaleng. Aku sumpah. Aku tuh dulu ya. Pas aku lagi muda, aku lagi sekolah, aku tuh ngefans banget sama kamu tahu. Aslinya dia dulu sampai sekarang awet muda. Siapa ya. Mas? Siapa namanya? Mas itu. Ayo. Sahrul Gunawan. Siapa? Sahrul Gunawan. Sahrul Gunawan. Sahrul Gunawan. Gunawan doang, Irawan. Ya Irawan. Sahrul Gunawan kan? Iya, iya. Yang main di film ini dulu, Jin dan Jun. Iya. Balikin! Bukan punya kamu. Hah? Abang? Masa aku harus berputar sama kamu? Hah? Ini abangnya? Hah? Oh, berarti. Apa? Aku disuruh sama dia katanya untuk mencuri. Enggak. Tasnya cewek-cewek. Enggak, kata siapa? Kamu jangan mengarang. Enggak ada, enggak ada. Aku enggak pernah nyuruh. Berarti kamu sama aku aja. Dia mencuri, Om. Dia masuk aja, Om. Ceritanya enggak serumit itu kok. Kamu sama saya. Mana? Kenapa aku gak mau punya mama kayak gitu? Udah pak, anaknya bawa pulang aja gak usah cari juara di sini ya. Iya pak. Jadi dia ini bukan jawara, tapi dia pencopet. Wow. Lu juga. Jangan cerita-cerita itu juga.